Assalamualaikum, bertemu kembali di channel Mr. Jelabai. So, untuk vlog kali ini aku nak update tentang package helmet KYT Hellcat Merdeka 64 yang baru-baru ni aku ambil di seller di Damansara Damai, iaitu Brother Kyo. So, aku dah ambil helmet, t-shirt dan beberapa merchandise yang lain. So, baru ni aku ambil satu lagi barang daripada seller Brother Kyo untuk melengkapkan full package untuk KYT Hellcat Merdeka 64. Apa dia? Ada di belakang aku. Ini dia. Inilah dia. Cap daripada KYT untuk projek Merdeka 64 tahun ni. Aku akan unboxing dan tunjukkan kepada korang cap jenis apa dan design apa yang telah mereka cipta untuk kali ni. Untuk edition kali ni, FT Garage telah memberikan satu kelainan, iaitu di mana cap yang diberikan di dalam kotak yang lebih nampak premium dan ianya nampak eksklusif. So, dari segi design untuk kali ni, simple. Jadi, ianya merupakan koleksi akulah lepas ni. Aku akan tunjukkan bagaimana design untuk cap kali ni. Ni dia, tertera 2021. Jenis yang jaring ni, apa nama aku tak ingat. Di situ ada tertulis Rider Eco dan di bahagian bawah cap mempunyai design bendera Malaysia. Simple tapi sangat menarik. Okey, ini saja yang dapat aku update untuk vlog kali ini. Yang ini adalah sambungan daripada vlog sebelum ni, iaitu video unboxing helmet KYT Merdeka 64 untuk tahun 2021. So, inilah dia. Mungkin aku akan simpan. Mungkin aku akan cari satu lagi cap ni untuk dijadikan collection, dan yang ini baru aku pakai untuk kegunaan aku sehari-hari ataupun pada event-event tertentu. Terima kasih bagi mereka yang telah menonton vlog ringkas kali ini, dan aku harapkan kita akan jumpa pada vlog akan datang. Dan bagi mereka yang baru mengenali Mr. Jelabai, korang boleh like, korang boleh subscribe, korang boleh komen dan juga korang boleh tekan loceng notification untuk mengetahui video-video akan datang. Sampai di sini saja vlog ringkas aku untuk kali ini, dan moga kita jumpa lagi di lain vlog. Mr. Jelabai mengundur diri. Assalamualaikum. Bye.